antara tema yang selalu disebut oleh Perikatan Nasional apa dia? Stabil dan bersih. Saya dah sebut tadi, stabil-stabil ini bukan milik mereka. Sebab dia create disunity. Dia cipta perpecahan dalam parti, dalam pergerakan politik, dalam masyarakat. Tetapi bersih ini juga kita boleh pertikaikan. Kalau ada bukti tak apa. Tapi saya ada pengalaman. Pengalaman secara personal, secara peribadi dengan mereka. Sebab 2-3 hari sebelum Sheraton move, saya jumpa dengan Tan Sri Mahyudin Yassin. Masa tu dia Menteri Dalam Negeri. Saya tanya dengan dia, apakah langkah-langkah dibuat ini akan bawa keuntungan? Bersatu akan hilang negeri. Betul, dia hilang negeri Kedah. Dia hilang negeri Perak. Dia hilang negeri Johor. Lalu saya kata Selangor tidak akan boleh ikut langkah yang Tan Sri plan dan Nasir rancangkan. Apa cadangan dia kepada saya pada ketika itu? Ini yang kata mengaku orang bersih, mengaku orang yang tidak mahu ramaikan rasuah. Nasihat dia kepada saya pada ketika itu, Amir, kamu dapatkan, kamu cari wakil-wakil rakyat amanah, wakil-wakil rakyat keadilan. Bayar mereka tiap-tiap bulan 10,000. Bagi jawatan GLC. Untuk apa? Untuk khianati dan jatuhkan negeri Selangor. Saya balik, saya fikir balik, saya bukan lahir, dilahirkan ibu saya untuk jadi seorang pengkhianat. Saya tak buat dan saya tak laksanakan, dan kita tolak politik seperti ini. Inilah politik scheme of things. Inilah politik tawaran yang dia buat. Belakangan dia datang sini sekarang, bersih dan stabil. Stabil cipta kekacauan, bersih suruh saya bayar 10,000 kepada wakil rakyat untuk lompat, untuk khianat. Selangor saya tolak, kita kekal bawah Pakatan Harapan. Sebab itu Selangor stabil dan maju sampai sekarang. Sebab itu kawan-kawan sekalian, orang Melayu, orang Cina, orang India, kena pegang ini. Dia cakap bersih, dia cakap stabil, dia kata nak buat politik bersih. Ini hanyalah penipuan dan permainan dan janji-janji kosong mereka. Kalau kita korek perbelanjaan 500-600 bilion, itu kita belum jumpa apa-apa lagi sebab kita tak tengok lagi. Saya percaya sooner or later we will see the spending of 600 billion yang telah apa? Yang telah dibelanjakan sesuka hati. Sebab itu kita curiga. Maka betul banyak wang mereka. Saya tahu selepas ini dia akan cuba beli pula. Dia akan tawar. Kalau dia boleh offer dan dia suruh minta saya beli wakil rakyat 10,000, saya percaya dia juga akan cuba untuk beli orang Padang Serai. Tapi saya tahu orang Padang Serai ada maruah. Orang Padang Serai ada pendirian. Orang Padang Serai ada jiwa. Orang Padang Serai ada jati diri. Kita kena tolak pengkhianat-pengkhianat ini daripada Perikatan Nasional untuk kita kukuhkan kerajaan perpaduan di Perikat Persekutuan.